Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan semua yang ada di muka bumi ini dengan sangat indah dan sempurna. Dan setiap ciptaannya pasti mempunyai tujuan serta ada filosofinya sebagai pembelajaran untuk kita. Seperti tanaman cabai rawit ini, warnanya merah merona, menggoda tetapi mempunyai rasa yang sangat pedas. Warna merahnya mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan impian harus ada semangat dan perjuangan. Dan terkadang sebuah perjuangan itu sangatlah pedih dan penuh derita. Sedangkan rasa pedasnya mengajarkan kepada kita bahwa harga cabai itu tidak pasti. Terkadang murah, terkadang mahal. Ketika tanaman cabai sedang murah, sebagai pelajaran untuk kita bahwa kita harus menanam yang lainnya sambil menunggu waktu yang tepat untuk membudidayanya. Dan ketika harga cabai sedang mahal adalah sebagai pelajaran untuk kita bahwa ada banyak kendala dalam proses budidayanya yang harus dilewati secara pasti dan bergantian. Ketika semua kendala dalam budidaya mampu kamu lewati, kamu akan merasakan manisnya dari rasa pedas itu. Tanaman yang dulu layu segar kembali dan telah panen 5 kali mencapai 500 kilo. Walaupun harus dipanen hijau sebelum warnanya memerah dengan harga yang lebih murah, tetapi sebuah usaha semaksimal mungkin ketika kita berduka telah menunjukkan hasil yang nyata. Kondisi tanaman ini adalah 10 hari setelah kita edukasi pemberian pupuk susulan yang aman untuk tanaman pada saat musim hujan dengan menggunakan mestika P yang mempunyai kandungan kalium dan fosfat yang tinggi. Hasilnya sangat luar biasa sekali, bro. Buahnya sangat-sangatlah banyak. Dan karena tanaman cabai sudah sehat dan buahnya juga bebas antraknosa, maka kita memutuskan untuk memerahkan buahnya. Hari ini kita akan mengedukasi cara paling ampuh dalam pencegahan penyakit antraknosa. Kalau kemarin kita fungisidanya pakai yang kontak, maka hari ini penyemprotan pakai fungisida yang sistemik. Untuk penyemprotan hari ini kita pakai fungisida corona yang mempunyai dua bahan aktif yaitu azikostropin dan difeconazole. Dan hebatnya lagi fungisida ini mempunyai dua cara kerja yaitu preventif dan kuratif. Ini andalan saya, bro. Ya, jadi untuk fungisidanya kita pakai satu tutup. Kemudian kita tambahkan kalsium, kita pakai kalbofit dengan dosis 60 gram. Itu 50 gram, tambah sedikit, bro. Teman-teman bisa pakai yang tepung atau produk yang cair, bebas. Penyemprotan di sore hari, ya, seperti biasa, dari bawah daun dan dari atas daun. Dan usahakan setiap buah cabai terkena semprot, bro.
obat untuk antraknosa yang paling ampuh adalah penyemprotan tanaman secara rutin. Karena jamur itu tidak terlihat, maka tindakan preventiflah yang sangat menentukan untuk keberhasilan dalam budidaya tanaman cabai. Apapun fungisida yang teman-teman pakai, pakailah dengan cara dan metode dosis yang tepat. Semoga bermanfaat, semua tempat adalah sekolah, dan semua orang adalah guru. Salam sukses, salam sejahtera, sudah saatnya petani jaya.